Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasal 7. Hukum Allah dan Tradisi Manusia Beberapa orang farisi dan ahli Taurat datang dari kota Yerusalem dan berkumpul mengelilingi Yesus. Mereka melihat beberapa muridnya makan dengan tangan yang kotor yang belum dicuci. Orang-orang Farisi dan semua orang Yahudi tidak pernah makan sebelum mencuci tangan dengan cara yang sudah ditetapkan, yaitu sesuai dengan tradisi dari nenek moyang mereka. Saat orang Yahudi membeli makanan dari pasar, mereka tidak akan memakannya sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Mereka juga selalu mengikuti aturan-aturan dari nenek moyang, seperti mencuci, cangkir, kendi, dan panci tembaga. Maka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berkata kepada Yesus. Murid-muridmu tidak mengikuti tradisi nenek moyang kita. Mereka makan dengan tangan yang tidak bersih. Mengapa mereka melakukannya? Yesus menjawab, Kamu semua munafik. Yesaya benar ketika dia menuliskan perkataan Allah tentang kamu. Bangsa ini menghormati aku dengan perkataan mereka, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dariku. Ibadah mereka kepadaku adalah sia-sia, karena yang mereka ajarkan hanyalah peraturan yang dibuat manusia. Kamu tidak lagi menaati perintah Allah, tetapi lebih berpegang pada aturan-aturan manusia. Lalu ia berkata, "Kamu sangat pandai mengesampingkan perintah Allah demi mengikuti ajaran buatanmu sendiri." Musa berkata, "Hormatilah ayah dan ibumu." Ia juga berkata, "Siapapun yang mencaci maki ayah ibunya harus dibunuh, tetapi kamu mengajarkan bahwa siapapun dapat berkata kepada ayah dan ibunya." Aku mempunyai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kesejahteraanmu, tetapi aku tidak akan memberikannya kepadamu. Sebaliknya, aku akan memberikan semua itu sebagai persembahan kepada Allah. Kamu mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun untuk ayah atau ibu mereka. Dengan begitu, kamu mengajarkan bahwa melakukan firman Allah tidak lebih penting daripada mengikuti tradisi yang kamu ajarkan, dan ada banyak hal semacam itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil orang banyak itu lagi dan berkata, "Setiap orang harus mendengarkan Aku dan mengerti apa yang Aku katakan. Tidak ada benda apapun yang, jika dimasukkan ke dalam mulut orang, dapat menajiskan mereka. Orang-orang menjadi najis karena apa yang keluar dari dalam mereka. Siapa yang bertelinga, dengarkanlah." Kemudian Yesus meninggalkan orang banyak itu dan masuk ke rumah. Lalu para pengikutnya bertanya kepada dia tentang maksud perkataannya itu. Kata Yesus kepada mereka, "Apa kamu masih tidak mengerti juga? Tidakkah kamu tahu bahwa apa yang masuk ke dalam mulut tidak dapat menajiskan orang, makanan tidak masuk ke dalam hati seseorang, tetapi ke dalam perut lalu keluar dari tubuh?" Ketika Yesus berkata demikian, Ia menyatakan bahwa tidak ada makanan yang haram. Kemudian Yesus berkata lagi. Hal-hal yang dapat menajiskan seseorang adalah hal-hal yang keluar dari dalam dirinya, sebab dari dalam diri seseorang, yaitu dari hatinya, keluarlah segala pikiran yang jahat, tindakan-tindakan cabul, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, penipuan, perbuatan yang tidak bermoral, iri hati, fitnah, kesombongan, dan cara hidup yang bodoh. Semua hal itu datang dari dalam hati dan menajiskan orang. Yesus menolong perempuan yang bukan Yahudi. Sesudah Yesus pergi dari tempat itu, Ia menuju ke daerah sekitar kota Tirus. Karena Ia tidak ingin orang-orang di sekitar daerah itu mengetahuinya, maka masuklah Ia ke dalam rumah. Namun, ternyata kedatangannya tidak bisa dirahasiakan. Seorang perempuan yang anaknya kerasukan roh jahat mendengar bahwa Yesus berada di sana, maka perempuan itu datang dan bersujud kepadanya. Perempuan itu bukan seorang Yahudi, ia lahir di Venesia, sebuah daerah di wilayah Syria, dan ia memohon kepada Yesus untuk mengusir roh jahat dari anaknya. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Tidaklah benar mengambil roti kepunyaan anak-anak dan memberikannya kepada anjing." Biarkanlah anak-anak itu makan sampai kenyang terlebih dahulu. Perempuan itu menjawab, "Itu benar, Tuhan, tetapi anjing-anjing di bawah meja boleh memakan sisa-sisa roti yang tidak dimakan oleh anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Jawaban yang sangat baik. Pergilah, roh jahat itu sudah keluar dari anakmu." Maka pulanglah perempuan itu, dan mendapati anaknya sedang berbaring di tempat tidur, sedangkan roh jahat itu sudah pergi. Yesus menyembuhkan orang tuli, kemudian Yesus meninggalkan daerah sekitar kota Tirus dan pergi ke Danau Galilea melalui kota Sidon, wilayah Dekapolis. Saat ia di sana, beberapa orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan tidak bisa berbicara dengan jelas mereka memohon supaya Yesus mau meletakkan tangannya ke atas orang itu untuk menyembuhkannya. Yesus membawa orang itu keluar dari kerumunan orang banyak supaya ia dapat sendirian bersamanya. Kemudian ia memasukkan jarinya ke dalam telinga orang itu. Setelah itu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Lalu Yesus memandang ke langit dan dengan menarik napas panjang ia berkata, Efatah, artinya terbukalah. Segera, telinga orang itu terbuka, lidahnya tidak kaku lagi, dan dia mulai berbicara dengan jelas. Yesus menyuruh orang-orang supaya tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, tetapi semakin ia melarang mereka, semakin banyak orang yang menceritakannya kepada orang banyak. Mereka sangat kagum dan berkata, "Semua yang dilakukannya sangat baik. Ia membuat orang tuli dapat mendengar, dan orang bisu dapat berbicara."